أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بشكر pada Allah سبحانه وتعالى kerana sampai ke saat ini kita masih diberi rezeki Allah سبحانه وتعالى dengan rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita dapat mengerjakan ibadat solat, ibadat puasa, bertadarus Al-Quran Karim pada bulan yang mulia ini dan beriktikaf dalam masjid rumah Allah yang mulia ini. Kita menyambung tadarus dan tadabbur. Tadarus sama-sama belajar. Itu artinya dalam bahasa Arab. Kita duduk ramai-ramai membaca dan belajar. Bukan saja baca, baca qira'ah. Sama-sama baca. Daripada perkataan qira'ah tadi tak ada, sama-sama baca. Mesti perkataan darasa belajar, tadarasa sama-sama belajar. Ha, kita baca itu untuk tujuan belajar. Ada belajar untuk membaca, ada membaca untuk belajar. Reading for learning, learning for reading. Bulan ini bulan Al-Quran, bulan Ramadan yang mulia ini, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan ini bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kuliah saya kuliah tadabbur Al-Quran, sama-samalah kita merebut peluang di samping kita membaca bersama-sama kawan-kawan dalam halaqat ataupun di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak, sama-sama meneliti isi-isi kandungan Al-Quran untuk tujuan sebenarnya memahami mesej yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Jibril AS, daripada kalam Allah SWT untuk akhirnya untuk kita amalkan, untuk diterapkan dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam kehidupan di dunia ini. Seperti saya sebut dalam kuliah yang lepas, Al-Quran itu kandungannya tiga komponen. Aspek akidah, kepercayaan, falsafah kehidupan ataupun worldview, cara berfikir, berkonsepkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyirikkannya, dan ikrar daripada itu beriman dengan hari akhirat, beriman kepada Rasulullah SAW dan para nabi dan para anbiya, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Itu aspek akidah. Aspek yang kedua, aspek syariah. Sistem kehidupan, menyusun kehidupan manusia semasa peringkat individu, peringkat keluarga, peringkat masyarakat, peringkat negara, hubungan antara bangsa, ekonomi, pendidikan, ketenteraan, keadilan, semua disebut dikisahkan dalam kandungan Al-Quran, iaitu komponen yang kedua, aspek syariah perundangan. Yang ketiga, aspek manhajul hayah, sistem kehidupan, cara nak hidup di dunia ini. Ada sistem pemerintahan namanya Al-Khilafah. Tanpa ada sistem pemerintahan yang akan menguatkuasakan undang-undang tadi, maka kita akan hidup seperti hidup dalam hutan rimba. Yang gagah, yang perkasa, maka dia akan mengawal, mengontrol segala binatang-binatang dalam hutan tersebut. Begitu ya dalam masyarakat manusia ini, yang dikatakan juga dalam ilmu mantik, ilmu falsafah, manusia itu adalah haiwan. Haiwan yang berfikir, haiwan natiq,
Haiwan ini akan kembali kepada tabiat haiwannya kalau tidak ada sistem kehidupan yang diberi oleh pencipta haiwan itu, pencipta alam ini. Jadi oleh sebab itulah dalam surah yang kita akan belajar pada malam ini, surah Al-Baqarah, dia mengandungi komponen-komponen tersebut juga. Keseluruhan Al-Quran itu tiga komponen sistem hidup. Kita akan hidup di atas satu sistem pemerintahan Islam di mana Allah SWT mencetuskan di dalam Al-Baqarah khilafah pertama, di mana diciptakan Adam dan dialah khalifah yang dihantar ke bumi ini daripada syurga. Itu komponen khilafah pertama di dalam Islam. Yang kedua, khilafah yang diamanah kepada Bani Israel. Satu bentuk amanah yang diberi kepada satu bangsa nama Al-Yahud, orang Yahudi, Bani Israel, nabi-nabi mereka paling banyak. Rasul-rasul diutuskan. Tapi bangsa ini ataupun masyarakat ini, masyarakat yang merusakkan amanah yang diberikan. Satu bentuk pemerintahan yang gagal. Mereka membunuh Nabi sampai 300 orang satu hari. Mereka membakar, mereka membelah dan sebagainya. Satu contoh pentadbiran bangsa yang menolak risalah, message, wahyu yang diturunkan oleh pencipta alam ini. Satu bentuk pemerintahan yang gagal. Pemerintahan yang ketiga, khilafah yang ketiga, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah juga menceritakan peranan khalifah selepas kegagalan Bani Israel untuk meneruskan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Itu di antara intipati surah Al-Baqarah yang besar, menceritakan hampir lebih daripada 1/3 daripada 286 ayat itu menceritakan kisah Bani Israel, perangai, attitude, sikap mereka terhadap wahyu, terhadap para nabi. Maka dinamakan surah ini Al-Baqarah, salah satu cerita bagaimana berlakunya di zaman mereka, iaitu kisah lembu. Adapun khilafah ketiga, khilafah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwarisi sampai ke hari ini sampai ke kiamat, ialah khilafah Islamiah yang akan meneruskan perjuangan para nabi dan rasul yang terdahulu. Dikupas oleh ulama, surah Al-Baqarah ini mengandungi aspek akidah, mengandungi aspek syariah dan aspek cara hidup, manhajul hayah. Di dalam setengah penganalisis mengatakan tema utama kepada surah Al-Baqarah ialah transforming, merubah atau perubahan kepimpinan alam. Daripada kegagalan Bani Israel menjadi khalifah, memakmurkan alam, memperbaiki kehidupan kepada lebih baik, mengajak manusia kepada ketuhanan yang satu, Tuhan yang satu, manhaj syariah yang satu, kegagalan itu berlaku di zaman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Baqarah ini, sekarang aku serah pada engkau wahai Muhammad dan umatmu untuk meneruskan khilafah, sistem pentadbiran Islam ini. Jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah tadi, komponen paling besar isinya ialah satu aspek menceritakan Bani Israel. Satu aspek lagi, sistem baharu yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemindahan kuasa kepimpinan dunia daripada Bani Israel kepada kepimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbentuk ajaran-ajaran syariat yang penuh dalam surah Al-Baqarah itu. Ayat yang paling panjang sekali dalam Al-Quran ialah ayatul dain, ayat hutang, berhutang, hutang piutang, jual beli, nikah kahwin, saka dan sebagainya. Itulah contoh-contoh undang-undang yang dibawa oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, untuk meneruskan perjuangan
mentadbir alam ini. Maka di ujung sekali, di ujung surah Al-Baqarah, sikap umat Islam, kalau dahulu Bani Israel mengatakan kepada Tuhan, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami melawan. Itu Allah sendiri menggunakan ayat sami'na wa asayna. Itu jawapan Bani Israel. Sebagaimana dia suruh kepada nabi-nabi mereka, izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hauna qa'idun. Pergilah kau wahai nabi, wahai rasul, berjuang, berperang lawan musuh Islam dengan Tuhan kamu. Pergilah kau dengan Tuhan kamu. Itu sikap yang biadab yang disebut oleh Allah SWT, perangai-perangai orang Yahudi Bani Israel ini yang menentang ajaran Allah SWT. Bukan setakat itu, dia kata kepada Tuhan, sami'na wa asayna. Tuhan sebut dalam Quran, kami dengar wahyu yang diturunkan dan kami melawan. Asayna melawan maksiat. Tetapi Bani Israel ini, perangai itu tidak berterusan dengan adanya Nabi Muhammad, penghulu segala nabi dan rasul, dengan syariat yang baru. Allah sebut umat Nabi Muhammad ini, dikata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ta'at. Inilah sifat khalifah. Sifat khalifah ialah dengar kata-kata Allah SWT dan ta'at kepada perintah Allah SWT. Itu khalifah. Bukan nak take over. Take over maknanya dia mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Contoh, take over sifat Tuhan, nama-nama Tuhan. Dia yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Itu berlaku di sepanjang sejarah. Jadi surah yang paling panjang Al-Quran, surah Al-Baqarah, mengisahkan pemindahan kuasa daripada satu masyarakat yang diberi amanah untuk membangunkan dunia ini dengan wahyu Allah SWT, dan mereka gagal melawan Tuhan, memecahkan amanah yang diberi. Maka diberi kepada satu bangsa baru, kaum baru, umat baru, dengan syariat yang baru, diketuai oleh Nabi Muhammad SAW yang penghulu kepada nabi-nabi dan rasul, dan rasul terakhir, dan umatnya juga begitu sifatnya, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad to be leaders, kepada leaders pada dunia. Itu message surah Al-Baqarah. Dan intro dia ialah menceritakan tiga golongan manusia apabila mereka menerima wahyu Allah. Itu intro kepada surah Al-Baqarah. Bahagian pertama, orang yang beriman. Sampai wahyu pada Nabi Muhammad, maka mereka beriman terus seperti Abu Bakar Siddiq. Apa saja berita Nabi Muhammad, aku terima. Dan orang-orang beriman, termasuklah kita insyaAllah, dan orang-orang umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Golongan pertama diceritakan di permulaan surah Al-Baqarah. Itu daripada intro sebelum masuk membincang kisah Bani Israel. Golongan yang kedua, golongan orang kafir. Dan kafir ini Allah dah khatamkan, dah seal hati mereka. Kita minta melindung kepada Allah SWT agar kita tidak masuk dalam golongan ini. Orang kafir. Kita dahulu orang Melayu, dahulu orang Hindu, beragama Hindu, adab ataupun menyembah animisme, menyembah alam, nature dan sebagainya. Alhamdulillah syukur, ulama-ulama datang daripada Arab membawa risalah ke dunia Melayu 700 tahun dahulu. Negara Islam pertama di Nusantara di Pasai. Kemudian di Melaka ada, kemudian di Brunei ada, kemudian di Petani ada. Itulah kerajaan-kerajaan Islam yang awal. Kita mewarisi kerajaan ini sampai sekarang. Konsep khilafah itu perlu diteruskan. Walaupun khilafah Islamiah secara rasminya jatuh dalam sejarah Islam, Tamadun Islam 1924 di tangan Kemal Atatürk di Turki. Dia menjatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah. Bukan berartinya kita terus tunduk kepada kuasa-kuasa yang menentang Allah SWT tadi. Sami'na wa asayna tadi. Kita golongan siapa? Sami'na wa ata'na. Pewaris benar kepada Nabi Adam AS, pewaris Nabi Musa, pewaris Nabi Isa,
pewaris perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Kami ya Allah berjanji ahdun untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelum ini, dan tidak akan tunduk kepada golongan Yahud ataupun kuncu-kuncu mereka yang mempromosikan agenda sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami juga pada masa sama menderhakakan Allah Subhanahu wa taala. Agenda-agenda menderhaka pada Allah Subhanahu wa taala ini banyak tuan-tuan. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran satu agama walaupun namanya berbagai-bagai nama dan ideologi, tapi mereka satu saja. Al-kufru millatun, agama wahidah satu. Kalau penduduk dunia yang 7 bilion hanya 2 lebih umat yang dinamakan umat Nabi Muhammad SAW yang Muslim, yang mukmin. 1/3. 2/3 lagi itu nama kufrun, kekufuran yang golongan bersama yang dipelopori oleh Al-Yahud, Bani Israel. Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami derhaka. Tak mengiktiraf rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ketuanan dan ketuhanan, as-siyadah, dan Allah SWT yang memelihara mereka, memberi makan mereka, memberi bumi dan oksigen kepada mereka, memberi laut, memberi cakrawala. Dia tak iktiraf. Apatah lagi nak tunduk. Walaupun mereka kata ada God, tapi tidak memberi hak God itu. Allah SWT yang satu, disyirikkan dengan berbagai-bagai bentuk syirik. Kekufuran bermaharaja lela tuan-tuan di dunia sekarang. Kalau umat Muhammad ini tidak kembali kepada asal, sami'na wa ata'na, maka bermaharaja lela lah sampai kiamat. Itulah tugas obor yang diserah kepada kita orang Melayu ini, meneruskan dakwah menyampaikan kepada umat yang belum Islam. Ha, jangan dikatakan orang Melayu simpan, dia tahu Islam, dia pakai seorang-seorang. Ada saya dengar daripada beberapa non-Muslim, orang Melayu tak pernah pun cerita tentang Islam kepada dia. Ini silap. Sami'na wa ata'na, dengar wahyu. Ata'na, kami taat. Rasulullah kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada orang yang tak dengar akan berita ini, yang tak datang ke majlis kita, ceritakan cerita yang kita tahu. Di sana ada Allah, di sana ada hari akhirat, di sana ada kitab-kitab turun dari langit yang sebenarnya, ada para nabi dan rasul, ada hari kiamat, ada syurga dan neraka, ada hisab kira-kira baik dan buruk kita. Mereka tak pernah dengar. Sedangkan mereka itu adalah anak-anak cucu kepada Nabi Nuh, kepada puak-puak yang beriman di zaman Nabi Nuh dalam perahu itu, dan keseluruhannya. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kamu yang namakan human beings adalah Adam punya keturunan. Jadi kita dimuliakan untuk menjadi orang Islam mukmin ini. Jangan kita stop mesej Islam dan iman itu kepada diri kita sahaja. Kalau tidak kerana pendakwah-pendakwah dulu datang 700-800 tahun dahulu ke Nusantara, kita kekal sebagai bangsa Hindu dan masuk di golongan yang kedua. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Kamu sampai dakwah atau tak sampai, mereka tetap tak beriman. Itu hanya Tuhan saja yang tahu siapa beriman siapa tidak. Dan ramai orang masuk Islam setiap hari sekarang di dunia. Baik itu kita menjalankan tugas dakwah. Golongan yang ketiga disebut dalam surah Al-Baqarah, di dalam intro kepada cerita Bani Israel dan mesej Nabi Muhammad SAW, ialah golongan munafiqun. Ayat paling sikit dalam tiga golongan ini, ayat kufur 2 ayat. Ayat iman tadi 6 ayat. Ayat munafik ini panjang berjela. Selepas pada kufur, ayat tetap orang-orang munafik. Orang munafik ini tuan-puan, minta jauhlah kita tidak masuk dalam golongan ini juga. Walaupun dia itu bernama Islam,
Di zaman Rasulullah SAW, mereka ini berada di saf-saf depan. Sama ada daripada bangsa Yahudi yang menunjuk-nunjuk dia itu beragama Islam, tapi hati mereka bersama syaitan, bersama orang-orang Bani Israel yang menentang Islam. Mereka duduk pada depan ni. Ataupun orang-orang Arab, kepala-kepala masyarakat yang menunjukkan dia Islam. Maka Nabi melarang sahabat untuk membunuh mereka. Walaupun jelas mereka itu kufur. Namanya munafik. Mereka ini di dunia selamat. Nabi tak bagi bunuh. Jaga mereka sebab zahirnya mereka itu Muslim. Sebab sudah syahadah. Sudah syahadah Islam. Islam ialah menjaga undang-undang orang yang bersyahadah. Selamat dia. Apabila dia syahadah, dah masuk kelompok sami'na wa ata'na. Kelompok orang dengar dan taat kepada wahyu Allah. Tapi sembunyi-sembunyi di dalam hati mereka. Mereka asaina juga bersama Bani Israel. Sami'na wa asaina disembunyikan dalam poket, mulutnya menyebut sami'na wa ata'na. Ini namanya golongan munafik. Zahirnya mereka bersama umat Islam, kami dah mengucap syahadah, tapi hati kami Tuhan satu. Tuhan tahu. Tuhan kata bohong. Kamu sami'na wa asaina. Ini bahaya. Sebab itulah di cerita surah Al-Baqarah ini, intro kepada cerita Bani Israel, golongan munafik panjang berjilat ayat ni. Ha. Jadi golongan ini dunia selamat, tapi di akhirat duduk di bawah, di pantat paling bawah dalam neraka. So, paling bawah ni maknanya kalau hotel 5 bintang 7 bintang tu lah hebatnya kan. Maka dalam neraka pergi juga 7 bintang dalam neraka, maknanya 7 bintang paling teruk lah. Ha, kalau kita nak faham, orang kafir dalam neraka dah. Orang kafir, katalah orang kafir duduk bintang nombor 3, mana dari segi negatif dia. Kalau Celsius atau Fahrenheit yang bawah minus tu, minus nampak satu nombor satu, atas tu ringan, 2, 3, 4, 10 minus dia lagi sejuk, 30. Ha, bukan mana 30 bintang itu mana bagus, lebih sejuk lagi makna dia itu. Ha, kita nak faham. Jadi Nabi sebut di dalam neraka nanti orang paling bawah duduk di azab oleh Allah Taala orang munafik. Fidarkil asfali minan nar, terbawah di dalam neraka. So apa guna kita dah sembunyikan, tunjuk-tunjukkan kepada selamat dunia sementara 60 tahun, tapi dalam neraka duduk bawah sekali. Memang confirm masuk neraka orang munafik. Quran sendiri sebut. Tapi bukan tugas kita nak melabel, ha, kamu ni munafik, kamu ni kafir. Itu bukan tugas kita, itu kerja Tuhan. Ha, kerja Tuhan. Tapi benda ni kena beritahu kepada masyarakat dunia. Di sana ada 3 jenis responses. Saya baca dalam bahasa Inggeris disebut 3 attitudes. Jenis masyarakat manusia ini, human beings, dalam response to revelation, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama terus menerima. Menerima dan syahadahnya dan imannya di dalam hati kepada mesej itu, dan bersama Rasulullah berjuang. Bukti dia, dia bayar zakat, dia pergi haji, dia bersedekah, berdakwah dan berjuang sanggup mati bersama Rasulullah SAW dan bersama umat ini mempertahankan risalah tauhid. Itu tanda orang beriman. Dia kena ada tanda dia. Setakat mengaku belum tentu tuan puan syahadah. Belum tentu. Sebab Islam dengan iman tak sama. Waqalatil a'rabu amanna walakin orang Arab, orang Badui, bila dia masuk Islam, dia kata, kami telah beriman. Qulu amanna, qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tuhan sebutlah Quran. Hei, wahai orang Arab, kamu ini belum beriman lagi, masuk Islam saja. Ha, ini. Kita kena beza. Sebab itu seperti di Jais dalam mesyuarat nazir-nazir, ada memberitahu ada golongan mu'alaf yang mempermain-mainkan agama Islam. Ada orang asli juga mempermain-mainkan. Satu kepala pergi dakwah, dia masuk Islam. Lepas tu misionari masuk pula, dia masuk Kristian.
Lepas tu kumpulan Perki mari, kumpulan UAE mari, kumpulan ni mari lah. Dia masuk, dia keluar, masuk, keluar. Biasa. Tapi kita kena beri faham kepada mereka. Kalau dia terus nak buat, itu kita tak pelik. Benda biasa macam tu. Perangai manusia. Tapi kita kena beritahu. Ada golongan munafik dari Islam. Walaupun kita masuk Islam, belum tentu lagi. Yang dikira ialah orang beriman. Qulu, katakanlah kamu hanya aslamna, masuk Islam. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi menjerat dalam tubuh, dalam hati kita, sanubari kita. So iman yang perlu kita usahakan. Lepas tu dia berkurang, dia bertambah, berkurang, bertambah. Kita kena usahakan. Jadi amal-amal syariah ini diturunkan, peraturan-peraturan untuk memperkuatkan lagi, menambahkan lagi, memperbaharui iman. Yaitu jadidu imanakum, dengan zikirnya, baca Al-Quran, faham wahyu, bertanya kepada ulama. Maka di situ bertambahlah iman kita. Mula-mula kita masuk Islam tu, okey dah, you dah masuk dalam circle orang Islam, umat Nabi Muhammad. Maka darah kamu diselamatkan, kamu tak boleh dibunuh lagi, tak boleh diperangi lagi, dijaga nyawanya, rohnya, hartanya seperti orang Islam yang lain. Kalau dia niat nak memburuk-burukkan Islam dari dalam, itu hak dia. Sebab Islam dah sebut dah, golongan munafik ni ada di sepanjang zaman. Zaman Rasulullah ada, apatah lagi zaman kita ini yang 2.3 ataupun 3 sekarang bilion itu, kita tak boleh nak kata ramainya munafik. Saya tak boleh selamatkan, kita tak tahu kita ni. Yang kita kata kita ni orang beriman, belum tentu lagi tu mempunyai. Kalau tak masing-masing tak cek setiap hari. Sebab hadis Nabi sebut, ada orang mukmin pagi, petang kufur, astagfirullahalazim. Ada petang mukmin, pagi besok kufur, astagfirullahalazim. Macam mana? Macam mana? Itu fenomena yang nyata, realiti dalam kehidupan ini. Kalau tidak, Nabi tak peringatkan kepada kita. Macam semalam saya ada dialog dengan salah seorang staff. Saya beritahu bahawasanya orang-orang yang non-muslim ini perlu diberitahu kepada mereka untuk berbuat baik seperti orang Islam. Kita promote values, etik, amalan, practices yang berbentuk harmoni dan kebajikan kepada masyarakat dan orang ramai. Jadi mereka faham orang non-muslim ini buat baik apa pun tak dapat pahala. Betul tak? Banyak orang faham macam tu. Yang dapat pahala orang Islam, contoh orang nak derma pada masjid. Macam semalam ada India yang dikata nak buat sedekah jariah pada masjid. Ha. Jadi ada orang faham, kata mereka gelak-gelak ketawa. Sebab apa? Sebab ala India sedekah jariah masuk neraka juga. Astagfirullahalazim. Neraka syurga tu hak Tuhan. Kita kena beritahu kepada orang non-muslim bahawasanya Tuhan ni adil, penyayang, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makhluk yang dia cipta ini, kalau tidak ada rahmat dia, tak boleh seorang minum air, tak boleh seorang bernyawa dengan oksigen ini kalau tidak ada rahmat. Termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, apatah lagi anak Adam. Rahmat Allah SWT, siapa yang berbuat baik di dunia ini, Tuhan bagi reward dia di dunia dan di hari akhirat. Kecuali orang yang tidak ada iman, hari akhirat dia tak ada dah. Itu saja beza. Jadi orang buat baik sedekah, kata Cina nak sedekah banyak, India ke siapa, non muslim ni, Kristian dan sebagainya, kita galakkan mereka mempromosikan kebajikan. Dan ramai saya dengar tokoh-tokoh Cina dia suka bersedekah, buat baik welfare. Sebab biasa ada di situ keuntungan dan bisnes dia. Betul, pahala yang Tuhan bagi kepada orang buat baik ini, Tuhan bagi keluarga dia bahagia, tenang, pandai-pandai, tidak ada krisis dalam keluarga, berniaga untung. Itu namanya ganjaran Allah, keadilan Allah kepada orang baik. Kita kena beritahu. Orang Islam sendiri miskonsep, tak faham bahwasanya berbuat baik itu digalakkan oleh Islam, oleh semua manusia, tak kira Islam atau tidak Islam. Maka tidak katakanlah orang Cina tak boleh derma kepada masjid sebab dia masuk neraka juga, tak ada. Kita suruh dia derma kepada masjid, kepada siapa saja, sebab Tuhan Allah SWT yang satu akan memberi reward kepada dia yang buat baik tadi. Nampak tak? Itu di antara contoh.
Kita ini yang kita kata orang yang jamin masuk syurga kononnya kita beriman, tak pernah pun bersedekah. Sebab tak ada duit. Zakat RM7 tu pun ada setengah-setengah tu. Kena anak 10, 70 tuan-tuan. Kena bayar zakat ni nyawa. Kena zakat bayarkan orang lahir sebelum terbenamnya matahari, maka wajiblah zakat dia. Dia hidup 2 bulan tu, Ramadan dan Syawal, zakat fitrah. Kalau dia lahir dalam Syawal tak sempat Ramadan, maka tak kenalah. Atau orang mati dalam Ramadan tak masuk Syawal pun tak kena. Itu contoh adilnya syariat Islam. RM7, ada orang berat di kampung-kampung tu nak bayar, ada orang tak ada duit, tapi kena usahakanlah. Zakat fitrah kita, fitrah ni asal kita. Jadi kita kena mempromosikan kebajikan dalam masyarakat, tolong-menolong, bantu-membantu tanpa mengira agama. Sebab Tuhan tu adil, dia beri reward dia yang kita tak tahu cara dia. Dia pun tidur pun nyenyak, tak ada orang bermusuh dengan dia, perniagaan dia lancar, berniaga untung. Tapi orang Islam kita, kita harap syurga semata-mata. Tak nak hidup di dunia ini dalam bentuk aman, tak nak jadi kaya, tak betul. Macam Syekh Ar-Rajhi, saya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, di Riyadh. Masya Allah, dulu dia money changer saja, sekarang dah bank dia menjuluk seluruh dunia. Dia suruh habis harta dia kepada warisi, kepada anak-anak dia. Banyak sangat harta. Dia tolong orang tak saya cakap lah, banyak derma dia pada masyarakat, mungkin sama banyak dengan keuntungan yang dia dapat. Dia beri. Masa saya di Kuwait dulu begitu juga. Abu Badar dah meninggal, rahimahullah. Jutawan Kuwait. Setiap orang datang ke Kuwait dan minta derma, setelah mendapat kelulusan kementerian seperti kita JAIS atau MAIS, saya duduk di kementerian, dia meluluskan benda-benda ni. Dapat surat untuk pungut derma di mana-mana syarikat di Kuwait. List dia tu ada berapa puluh senarai orang kaya di Kuwait. Nombor satu namanya Abu Badar. Abu Badar, syarikat dia import ekspor jutawan, tapi dia menjaga Islam, pemuda-pemuda Islam, ulama-ulama seluruh dunia banyak bergantung pada Kuwait masa dulu, sebelum perang Iraq Iran dan sebelum Iraq menyerang Kuwait. Saya berada di era itu 80-an, di Kuwait, bekerja di sana juga, bukan saja belajar, bekerja di Kementerian Wakaf, menjaga hubungan antara bangsa, membantu umat Islam di seluruh dunia. Jadi bila orang datang minta bantuan ke Kuwait, jumpa dengan saya dulu, saya buat temuduga sebelum menteri lulus. Bila dapat kelulusan untuk memungut derma, maka dia pergi terus ke Abu Badar, sebab dia tahu dah orang Kuwait tak akan bagi duit kalau Abu Badar tak bagi. Itu contoh. Abu Badar bagi 10,000, orang lain bagi 9, 8, 7. Abu Badar bagi 100,000, orang lain 80, 70,000. Ikut dia, tapi tak akan melebihi itu. Sebab dia dah kaji, ini kumpulan, ini kumpulan baik-baik. Bukan ekstrim ataupun teroris. Saya ada 5 file, saya jaga Asia Tenggara masa itu. Perjuangan Asia Tenggara semua. Di Filipina saya tahu, MLM, MNLF, Moro, dengan petaninya, dengan Indonesianya, dengan Malaysianya, Brunei, Singapura ini, saya defy tangan saya. Saya jaga Asia Tenggara, ditugaskan oleh kerajaan Kuwait. Ini saya baca salah satu. Grup mana yang grup teroris atau grup yang menentang Islam tapi berlabel ke Islam atau membawa ajaran sesat, ajaran salah. Jadi kita dah tapis dah. Jadi nak ceritanya, orang kaya ini banyak peluang untuk dapat pahala. Jadi kalau kita tak ada duit, tuan-tuan, hidup kita ni ada kadar, ala kadar. Macam mana nak jadi khalifah pada dunia? Orang nak masuk politik sekarang pun perlu modal yang banyak. Kalau setakat nak tunggu gaji RM7,000, RM8,000 nak jadi wakil rakyat, tak boleh buat apalah. Sebelum jadi wakil tu kena keluar duit kita sendiri dah. Itu contoh. Itu baru tadbir kawasan. Apatah nak tadbir seluruh dunia ini? Kalau zaman khilafah Islam dulu, dia kata, wahai awan, ini khalifah zaman tu, tengok, wahai awan, pergilah kau ke mana-mana pun, turunlah hujan di mana-mana, kerana bumi yang kau turunkan itu adalah bumi Islam. Masya Allah, luahnya negara Islam dahulu. Dan nak cari ke setengah-setengah kawasan tu, cari orang fakir miskin, tak ada, semua dah kaya. Kita sebaliknya, nak cari orang kaya payah.
penuh dengan miskin maknanya. Realiti macam tu, semua minta beri, minta itu, minta ini, berharap pada kerajaan. Jadi kita sebenarnya golongan yang salah faham terhadap reward. Sedangkan kita pergi Mekah, kita baca sekeliling Kaabah tu, sampai satu tiang dengan tiang yang Hajar Aswad tu, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Tak faham makna, masih lagi pandang hanya akhirat semata-mata. Ya Allah, berikanlah pada kami hasanah, iaitu happiness, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian, keharmonian hidup di dunia ini. Nah, harmoni apa? Bila duit tak ada, tidak ada ketua leader yang bagus mengurus hidup, kehidupan ini, ekonomi kita, sistem pendidikan kita, hubungan antarabangsa kita, negara ini berbalah, negara ini berbalah, dengan habis. Macam mana ada atina fid dunya hasanah tu? Itu contoh. Nah, harap kepada akhirat saja. Tak boleh. Jadi kalau kita ini tokek-tokek balak, tokek apanya, timah, import export, semua kita orang Islam pegang ekonomi, maka itulah yang dinamakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia keluarkan zakat, dia tolong yang miskin, anak yatim. Ni nak minta sedekah sini, tak ada orang nak bagi sedekah. Koprak-koprak yang besar-besar ni kita ini, dan negara kita nampak berapa kerat. Kalau kita boleh sebut Mukhtar Al-Bukhari, itu selalu disebut orang Islam. Yang lain tu 9 orang, ada top 10, sama ada China ataupun orang India. Mereka bekerja keras dan mereka happy dengan harta mereka. Mereka bantu sama mereka buat sekolah, kerajaan tak bantu pun tak apa. Sebab mereka, konsep mereka ialah pulung betul-betul hidup dunia ini, kekayaan. Kita salah faham, tak apalah dunia ini beri pada orang lain, kita akhirat ada. Tak betul, itu bukan cara Islam macam tu. Jadi kita nak kaya, Rabbana atina fid dunya hasanah, mentadbir dunia ini, kita pun nak mentadbir sebab kita kata umat sami'na wa ata'na. Tapi setengah golongan itu memandang dalam bab mentadbir urus dunia ini, dia kata tak apalah, kita berzikir aja kat penjuru masjid sini, itu serah kat orang lain lah tadbir. Itulah penjajah pergi sana pergi sini, duk jajah ikut mereka saja, buat apa-apa saja undang-undang, kita pun turut. Kecuali golongan-golongan ulama yang faham, mereka bangkit menentang penjajah, menghalau Belanda, menghalau British, menghalau Spanyol di Filipina. Kalau tidak ada gerakan menentang penjajah, kita terus dijajah. Dah dulu kita ini beragama Hindu, animisme, lepas tu dijajah pula 2, 3, 4 Portugis, Belanda, British, Spanyol, Perancis, di Vietnam, Kemboja itu, orang Islam sana. Kerja ada penentangan daripada umat Islam yang sedar kebahawasannya kepimpinan dunia ini mesti dipegang oleh golongan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na itu. Maka mereka bangkit dan dimerdekakan seluruh dunia Islam. Sampai hari ini, setahu saya, semasa saya bekerja di Brunei dulu, negara yang paling akhir merdeka di Asia Tenggara kita ini ialah negara Brunei Darussalam, 1983. Masa itu saya berada di Kuwait, ramai orang Arab nak hijrah ke Brunei, kononnya negara kaya dan sebagainya. Oh, apa itu tak lepas sebab minyak, dia nak guna sebanyak mungkin minyak itu, lepas itu dia serah balik yang bakinya. Paling lewat 83, banding Indonesia 40-an, kita 50-an, dia 80-an baru merdeka, baru dilepaskan oleh British. Lepas tu tak ada lagi negara yang dijajah, kecuali dalam bentuk barulah penjajahan golongan nombor 2 tadi, golongan kufar, kafirun, golongan munafiqun ini. Mereka bekerja keras untuk lawan mukminun. Cuba bayangkan, kita kena tahu kekuatan dan kelemahan kita. Tiga golongan ini Tuhan sebut, dia baca dah, dia tahu dah. Sebab dia cipta manusia ini, alam ini. Tiga jenis respons manusia apabila aku hantar Nabi, apabila aku hantar Quran, apabila aku hantar kitab-kitab.
golongan menentang kufur dan syirik dan munafik ramai, majoriti. Tadi dua golongan daripada tiga golongan sudah majoriti. Sebab itu agama ni tak boleh ikut majoriti. Ha. Mana boleh? Nak solat tak nak solat? Boleh majoriti angkat tangan. Kami tak nak solat. Boleh? Tak boleh. Tapi kan nak kata nak letak lampu traffic light depan masjid, angkat tangan, itu benda urusan kehidupan. Ha, jangan kita bezakan. Ustaz Rahman ni apa pula cakap? Tak perlu angkat tangan pula, tak boleh majoriti pula. Kita kena faham. Bab-bab ambil ibadat khusus, bab akidah, tak ada angkat-angkat tangan majoriti. Mana boleh pilih? Sampai benda-benda tertentu pun, contoh misalnya, perundangan dalam negara. Kaum wanita mesti tutup aurat, itu hukum sami'na wa ata'na. Dengar dan taat, pelajar-pelajar perempuan mesti menutup aurat pergi ke sekolah. Tapi sistem mengatakan tak boleh, kena pakai skirt. Kena lawan. Orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek macam dulu. Memang kita sekolah rendah dulu. Kalau kita tak usaha baiki dengan NGO-NGO Islam masa itu, setahu saya, mempromosikan sistem kehidupan yang betul, sekolah-sekolah pelajar wanita bertutup aurat, pelajar lelaki pakai seluar panjang, maka sampai hari inilah kita dijajah pemikiran kita. Walaupun penjajah dah keluar tahun 57. Maka ini ada gerakan NGO, Islam, ulama dan sebagainya bekerjasama, termasuk kerajaan negeri yang sudah memerintah sendiri, majlis-majlis agama Islam. Mereka bekerjasama menguatkan sistem kehidupan Islam tadi. Sebab Al-Quran ini tiga benda: satu akidah, dua syariah, nombor tiga sistem hidup, cara hidup. Okey, kita nak susun supaya tak berlaku collision ataupun jam kat jalan raya. Kita kata okey, buat traffic light. Bagus. Itu masalah hak amah. Jadi ada bangkangan daripada kawasan, dia kata tak boleh lah bising depan rumah saya. Okey, bising tu boleh angkat tangan. Ha, siapa nak traffic light, siapa tak nak traffic light? Majoriti mengatakan kepentingan awam didahulukan. Minoriti di situ tak apalah, pandangan dia kata tak perlu. Jadi masyarakat pun aman, harmoni. Nampak tak? Yang angkat tangan, yang majoriti dalam urusan-urusan kehidupan. Bahkan Nabi pun sebut, apabila orang Arab bincang hal pendebungaan pokok kurma. Pokok kurma ni dia kena ada pendebungaan juga, jantan betina dia. Ha, macam saya di kampung, saya ada pokok salak madu. Ya, saya tengok mak saya buat. Bila dah keluar bunga, dia ambil laki, jantan, betina, buah lebat, cantik. Kurma gitu tu. Harapkan binatang pergi punggah-punggah bunga ni, sedikitlah buahnya. Yang duk makan dalam hutan tu, pendebungaan secara natural. Lebah, semut, bawa bunga ni pergi. Itu Tuhan punya kerja. Maka keluarlah buah-buah yang banyak, binatang boleh makan. Kita kadang-kadang masuk jumpa buah yang halal, kita makan. Tapi bila kita nak buat pertanian, ada teknologinya. Ha, jadi Rasulullah sebut, antum adra bi umuri dunyakum. Dalam bab ni, engkau lebih tahu. Kamu lebih tahu bab pertanian. Buatlah cara mana. Asalkan pokok itu lebat, buahnya bagus, besar dan sebagainya. Tak apa. Tak perlu dengar kata perintah Nabi Muhammad macam ni. Walaupun boleh. Kalau minta dengan Tuhan, ya Allah wahyu turunkanlah satu ilmu bagaimana nak membesarkan buah kurma, memaniskan buah kurma, melebatkan buah kurma, boleh wahyu. Tapi Nabi tahu beza antara ibadat khusus, benda-benda asas dalam agama, dan benda-benda harian, kepentingan awam. Serah kepada ijtihad kelompok masyarakat. Macam sekarang, kita guna teknologi. Tapi masih lagi minda mengatakan, kita nak naik unta saja ikut sunnah Rasulullah. Naik kuda saja pergi ke Mekah. Nabi pakai kuda dan unta. Logik ke betul ke macam tu? Ulama sepakat dah ikut Islam ni salihun likulli zaman wa makan. Gunalah teknologi yang ada. Naik kapal terbang 8 jam daripada 80 hari pun sampai Mekah naik unta. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita kata ini bid'ah, itu bid'ah, ini tak pandai beza. Yang mana ibadat akidah yang asal, yang mana kehidupan seharian kita. Nah, kita pakai baju Melayu. Nak ikut sunnah Rasulullah, pakai jubah je lah. Pakai serban je lah. Makan nasi dengan tangan saja. Tak ada pinggang mangkuk. Semua benda-benda ini benda kehidupan harian. Itu contoh. Jadi
Kalau kita belajar Al-Quran dan itu kita kait dengan hadis dan sirah Rasulullah contoh pelaksanaan, maka kita akan faham macam mana Islam boleh ditadbir, boleh mengurus kehidupan melalui orang-orang yang ada ilmu tadi. Dia kena ada ilmu, ilmu politik, kena belajar politik. Orang ekonomi kena belajar ekonomi, ekonomi secara konvensional, ekonomi Islam di mana. Kalau tidak ada usaha golongan-golongan yang mempromosikan sistem non riba, maka tidak ada lagi bank-bank Islam ataupun insurans-insurans Islam dalam ekonomi kita. Transaction berasaskan Islam, maka berterusanlah bermuharaja sistem ribawi, sistem memeras. Orang kaya memeras kapital tu, kapitalis memeras orang awam melalui sistem riba. Jadi ulama-ulama fiqh dah belajar benda ni, maka dia melakukan perubahan, maka berlakulah perubahan dalam masyarakat. Begitu politik beransur-ansur, kita ubah sedikit ekonomi, kita ubah sistem pendidikan kita, kurikulum kita sendiri mengikut acuan Islam. Dan lokal kita orang Melayu tak sama dengan orang Arab pula dari segi budaya dan cara hidup, perlu diambil kira. Temperature kita, atmosfera kita, geografi kita, sejarah kita, semua nak mikir. Itulah Islam yang cantik. Dia mempromosikan sistem kehidupan, iaitu komponen nombor tiga, cara hidup. Jadi apabila kita tengok surah ini, surah Al-Baqarah, dia berkait kandungannya antara akidah, ada menerapkan akidah, memantapkan ajaran syariah, undang-undang. Maka kerana surah Al-Baqarah ini diturunkan pertama kali setibanya Rasulullah SAW ke Madinah, surah yang pertama turun di Madinah, dan berlanjutan ayat diturunkan sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Sebab itu surah paling panjang, 286 ayat. Jadi yang mencakupi semua sistem hidup, sebab transformasi, perubahan kepimpinan daripada kiblat pada Baitul Maqdis, berubah kiblat kepada hak asal, hak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ha, itu nama pemindahan kuasa, pemindahan khilafah, sistem khilafah pentadbiran Islam. Jadi tiga itu. Kena kita ingat bila setiap kali kita baca Quran, surah pendek ke, surah panjang ke, kita ingat ada tak tiga komponen ni. Mungkin satu dalam surah Qul Huwallahu Ahad contohnya, itu akidah. Ha, jadi kita bila kita baca, kita faham. Kita baca intro. Sekarang ada Quran diterjemahkan oleh Jakim tu, kita baca intro dia. Inti-inti utama. Jadi tuan puan, sebab semalam ada qiyam lagi, biasa ada tadarus di sini, saya pun tak nak panjang-panjang, saya kata kita buat setengah jam sajalah. Jadi mungkin ada 5 minit lagi ke 8 minit lagi saya akan berhenti. Kita dah faham tiga komponen Al-Quran. Tiga-tiga ini ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kita dah khatam Al-Fatihah pada siri-siri yang lepas. Cuma saya nak kaitkan hujung surah Al-Fatihah itu, iaitu selepas kita mengiktiraf tauhid Allah SWT, ayat-ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ini ayat empat, ini ayat akidah, pengiktirafan kewujudan Allah SWT yang sifatnya Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, dan juga raja yang memerintah, yang memiliki hari akhirat. Maka kita ingat di sana ada balasan terhadap kehidupan kita ini. Lepas itu kita buat satu statement, Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau sahaja ya Allah. Itu tauhid itu. Saya dah terang dahulu, Iyyaka ialah tauhid, hanya Engkau ya Allah, tauhid dan ikhlas. Na'budu, kami semua ini umat sami'na wa ata'na ini beribadah dan menyembah, worship hanya kepada Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau juga ya Allah, kami meminta pertolongan untuk menjalani kehidupan ini agar tidak tergelincir, nak beribadah pada Engkau dengan cara yang betul, nak menjalani sistem kehidupan kita dengan cara Islam. Ya Allah, tolonglah kami. So apa doanya selepas kita buat statement macam tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan surah Al-Fatihah ditutup, diakhiri dengan doa. Allah mengajar kepada kita macam mana nak berdoa kepadanya. Kumpulan akidah ada, kumpulan syariat, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kemudian komponen cara hidup, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Iaitu doa kita, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami, ya Allah, untuk menjalani hidup ini di atas cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Al-Quran, cara hadis Rasulullah dan ulama-ulama, khulafa-khulafa ar-rasyidin sampai ke hari akhirat, hari kiamat. As-sirat itu. Jadi hidayah ini dah dibincang dahulu. Kenapa Allah pilih perkataan ihdina? Padahal kita nak minta doa, boleh kita minta a'tina, berilah kepada kami harta yang banyak, berilah kepada kami negara yang aman damai, berilah kepada kami isteri, suami yang cantik dan soleh, yang kaya. Sebenarnya itu semua doa yang bagus untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi Allah pilih, His selection, dia pilih perkataan satu saja untuk menjadi ibu kunci kepada segala doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Tanpa hidayah kita tak mampu menjalani kehidupan ini. Hidayah itu maksudnya bimbingan, panduan, contoh. Hidayah daripada Allah SWT. Dan taufiknya apa? Hidayah taufik dia beza-beza. Hidayah Allah beri bimbingan Quran. Lepas tu dia kata, kita baca dalam surah Al-Baqarah mula-mula, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Perkataan hudan tu hidayah lah tu. Zalikal kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin. Jadi saya nak kaitkan perkataan hidayah itu dengan antara Fatihah dengan Al-Baqarah. Dia bersambung-sambung tu. Boleh, itu tadarus namanya. Tadarus dan tadabbur. Kita belajar, mengkaji dan tadabbur. Cantiknya susunan Al-Quran ini, ini tanda-tanda rahmat Allah pada kita. Kalau dia tak bagi Quran, tak bagi wahyu, kita hidup dalam gelap. Dan ramai lagi manusia-manusia yang hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdina itu satu-satunya doa yang tertinggi yang perlu kita minta. Ya Allah, tunjukkan. Jadi bila kita dapat hidayah, orang dapat hidayah, orang mendapat nur cahaya daripada Allah taala untuk suka, untuk berminat, untuk menyayangi, untuk mempertahankan. Pertahankan apa? Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah SAW. Berilah hidayah kepada kami. Tunjuk kenapa kami selama ini nak melawan Tuhan, kenapa selama ini melawan Nabi, melawan Quran dan hadis, melawan ulama-ulama yang nak menyebarkan Islam. Ya Allah, patut doa kalau nak baca Quran, Allahumma azim raghbatana fil Quran waj'al hunuran li absarina wa shifaan li sudurina wa dhahaban li humumina. Itu doa orang nak baca Quran. Ya Allah, perhebatkanlah keinginan, kecenderungan, kemahuan kami untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Kena minta doa. Itu doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya, ya Allah, berilah hidayah, rasa suka, rasa seronok, rasa ingin sangat untuk memahami Quran ini, membesar-besarkan Al-Quran dan ajarannya dan ahli-ahli Quran yang mempelopori perjuangan Al-Quran. Bersama mereka kita berada. Itu maksudnya. Taufik pula, kita minta taufik kepada Allah Ta'ala. Taufik itu berkaitan dengan hidayah juga. Kita buat benda kebetulan, berkebetulan seiring dengan ajaran Islam, betul maksudnya. Dapat hidayah, satu contoh dapat akidah, dapat masuk Islam. Kita dah ada Islam. Islam ni kena perbaharui iman dia. Setiap hari kita berzikir la ilaha illallah, itu jadidu imanaku. Kita dah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita semua ini dah dapat hidayah. Setiap rakaat kita solat, kita minta dapatkan hidayah, dapat dah. Tapi nak taufik, taufik itu maksudnya apa yang kita minta itu dah dapat, macam mana nak laksanakannya? Taufik ini kena matching antara kelakuan kita, perbuatan kita, cara hidup kita, cara berfikir kita sama atau tidak dengan hidayah yang kita terima.
Itu mana taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita selalu dengar orang sebut akhir doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Hanya dengan Allah sahaja kami bergantung untuk mendapat taufiq, untuk mendapat hidayah. Bukan benda sinonim. Hidayah something, taufiq something. Hidayah, bimbingan Allah Ta'ala berterusan sampai kita masuk kubur, kekal dalam iman. Bagus. Cara hidup, kita minta, ya Allah, bulan Ramadan ini bulan kau, ya Allah, bulan Al-Quran, berilah taufik kepada saya. Hidayah dah ada dah. Beri taufik kepada saya, ya Allah, untuk jadi kuat. Berqiyamul lail, berterawih, berwitir, belajar Al-Quran bersama, minta kuat. Minta ingin, dan ingin, keinginan itu perlu dilaksanakan. Kita ada ingin satu. Itu waktu dalam Islam, bila siapa nak berniat dapat pahala terus. Tapi kita bukan setakat nak niat. Kita nak buat supaya dapat pahala lebih lagi. Ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk bersedekah bulan ni. Kalau tangan ni berat nak keluar RM10 masuk tabung masjid ni, biar ringankan sikit. Tak nampak sedekah tu, orang tak nampak, mata kita pun tak nampak. Bahkan disebut dalam hadis tu, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu apa tangan kanan buat. Mana rahsianya bersedekah ini? Kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Ya Allah, jadikanlah aku ikhlas dan bersedekah. Berilah sebanyak-banyaknya kepada masjid ini, kepada anak yatim, kepada yang memerlukan, kepada harta kita. Ini dalam surah Baqarah mula-mula tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang aku beri pada engkau wahai orang beriman. Rezeki ini benda gaib, benda tak tahu bila datang, bagaimana dia datang. Sebab tu yu'minu nabil gaib dulu, beriman dengan gaib, sifat orang muttaqin. Engkau belanjakanlah, jangan makan seorang-seorang. Engkau dapat gaji RM100,000, RM200,000, ada yang dapat gaji RM200,000, RM300,000, ada yang dapat RM200. Macam range beza. Yang RM200 ni Masya Allah, setiap kali mari Jumaat bagi RM1, RM2, RM1, RM2. Yang RM200,000 nak keluar RM10 pun rasa payah. Itu beza, bukan pada nilai dia tu, pada kadar ikhlas. RM1 bagi orang yang gaji RM200 tadi besar, beratnya. Tuhan tahu dia sedekah juga, walaupun dia tak ada duit banyak seperti orang lain gaji RM10,000, RM20,000, RM30,000 sebulan. Cuma kita mintanya bukan di sinilah, supaya kita semua berbelanjalah bulan Ramadhan ini. Rasulullah itu pemurah, lebih murah lagi daripada angin yang bertiup. Angin tu dia pergi belaka, dia beri pada orang tiup. Angin, dia tak kira ni awak ni orang kapir, talih terima angin. Tak ada. Dia beri semua, dapat angin. Alah. Binatang pun dapatlah angin spoi-spoi. Suka kucing, suka ayam, betul tak? Itu. Nabi lebih murah lagi daripada angin. Dia keluar tu. Sedekah. Dan sedekah ini banyak benda. Senyum, mengajar, berilmu, menolong orang. Itu sedekah. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang bulan ini. Saya nampak tadi masa dah nak habis. Tapi sebenarnya saya nak cakap, nak relatekan Fatihah dengan Al-Baqarah. Dah nampak ada kaitan. Tapi ihdina tadi membawa kepada hidayah, kepada taqwa. Disebut dalam siri yang lepas, setiap hidayah itu akan membawa kepada taqwa. Di dalam surah Al-Baqarah, dalam intro dia ini, membincangkan orang-orang yang bertakwa dan ciri-cirinya. Setiap orang dapat hidayah, akan menuju jalan al-siratul mustaqim tadi, jalan yang lurus, akan sampai kepada sifat yang diberi oleh Allah SWT sendiri, gelaran namanya Al-Muttaqin. Orang bertakwa, iaitu orang taat kepada Allah, ikut perintahnya dan menjauhi larangannya, ikut sistem cara hidup Islam. Itu nama orang bertakwa. Tak susah. Ikut perintah, dia suruh kita buat, dia larang kita tinggal. Sudah masuk orang takwa. Bukan kata takwa serban besar macam saya tu, jubah cantik. Kenapa? Nampak serban kiri kanan pula. Itu orang takwa. Nah, itu uniform namanya. Betul tak? Itu uniform ulama. Bukan takwa iman duduk kat pakaian. Jangan nyapang janggut Masya Allah sampai sini. Tak ada. Macamlah orang ikhlas. Saya ikhlas ni sebut. Sebut orang saya ikhlas. Ikhlas dekat sini tak perlu sebut. Kalau sebut tidak ikhlas dah tu. Jangan cerita kat orang perbuatan kita. Kita dengan Tuhan. Itu nama ikhlas. Jadi uniform dia pergi macam tu, iman tak jubah cantik.
Itu uniform dia untuk jadi imam bila masjid. Contoh, setengah kita kafir. Oh, tu hebat, takwa dia tinggi tu. Tak ada, siapa kata? Tuhan tahu. Bukan kerja kita nak melabelkan orang ni takwa tinggi, takwa rendah. Orang ni imam tak ada. Tak ada, bukan kerja kita melabelkan orang. Kita menyampaikan mesej kepada orang sebanyak mungkin, kepada orang Islam yang masih awal pengetahuan dia atau rendah pengetahuan dia, supaya dia lebih faham lagi mendampingi Quran, mendampingi hadis dan sebagainya. Dan kepada non-muslim yang belum mendengar, kita sampaikan. Maka dengan itu hidup aman damai di dunia ini. Itu sifat khalifah. Dia caring, mercy, itu sifat rahmatan lil alamin, adil, saksama. Maka amalan-amalan Rasulullah itu dan sahabat-sahabatnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, memakmurkan alam dengan kekayaan. Kekayaan itu dimiliki oleh semua orang, bukan kita seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang, itu tiba kumpulan kapitalis, buat kapital yang ada duit, kapital yang banyak, dan jurang yang jauh dengan orang yang tidak ada duit. Dan negara Islam, anak-anak muda tak boleh kahwin, tak ada duit, maka negara Baitul Mal akan terus mencari orang tak boleh kahwin ini, kahwinkan mereka, beri beasiswa untuk belajar. Tidak ada lagi rumah anak yatim yang menderita. Terus buat rumah untuk mereka. Ibu tunggal dibantu. Ha, itu sepatutnya sistem Islam. Duit zakat yang banyak, kita buat collection itu untuk membantu masyarakat hidup aman, damai dan adil. Tidak cakap sebagai hanya bahan kempen semata-mata. Kita amalkan. Dan insyaAllah seperti saya dimaklumkan, Turki Masya Allah membangun sekarang, walaupun dia jatuh 1924 tangan Atatürk sekularisme. Maka sekarang ni amalan Islam bukan berslogan, dia mengamalkan welfare, kebajikan untuk masyarakat, pembangunan negeri dia, bandar dia, negara dia, ekonomi paling hebat, kenteraan yang kuat, perpaduan masyarakat, semua nak tuju kepada Islam. Dan insyaAllah Malaysia pun dan negara-negara lain, sekiranya kita ni on the right track, jalan yang betul, al-siratul mustaqim, kita akan bangkit. Kita ingat slogan kita apa? Sami'na wa ata'na. Itu doa di surah Al-Baqarah yang akhir sekali. Dan ulama mentafsirkan, atau ni last kali point saya nak sebut, surah Al-Fatihah berakhir dengan doa, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan surah Al-Baqarah juga diakhiri dengan doa. Dan surah Ali Imran diakhiri dengan doa. Maka doa itu penting, rupanya. Hidup kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi detail insyaallah, panjang umur, insyaallah dalam ceramah-ceramah kuliah akan datang, saya akan masuk lebih detail lagi, sebab nak faham surah Baqarah ni 280 ayat, mengikut modul disebut, setiap page satu modul. Satu page ada berapa page surah Baqarah? 2 juzuk setengah. Tapi saya boleh buka gambaran dulu. Surah Baqarah itu ada dua komponen. Komponen menceritakan kegagalan pentadbiran orang Bani Israel mengurus amanah daripada Allah Subhanahu Wataala. Mereka menentang Nabi dan kitab-kitab, dan berapa zaman, cerita penuh di situ. Lepas tu transformasi pemindahan kuasa daripada Bani Israel kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara hidup dibimbing oleh wahyu, diturunkan di Madinah. Bermula Nabi hijrah ke Madinah, membentuk negara Islam pertama, sampai 10 tahun itu Nabi meninggal wafat. Diceritakan, diturunkan wahyu mengikut masa-masa event-event yang sesuai dengannya. Lepas tu ayat dia panjang, waktu pemenang. Jadi dua komponen ini yang utama. Yang intro dia tadi, sifat-sifat manusia yang menerima wahyu, 3 golongan. Satu orang mukmin, satu kafir, satu munafik. Yang akhir sekali penutup kepada surah Baqarah, iaitu doa. Dan surah kita baca amanar rasul itu, amanar rasul sampai akhir, itu doa sebenarnya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita nak doa-doa seperti ini, kita faham dan kita amalkan. Dan kita faham surah Baqarah ini, surah Fatihah alhamdulillah dah habis, maka kita nak apa amalannya? Amalan yang boleh kita buat. Jadi untuk penutup, berapa kali nak menutup ustaz ni? Sebab dia terus datang ni. Sebab saya nak beri semua, tapi masa masalahnya. Tapi tak ada makanan kat luar kan? Kita nak ada makanan, satu hidangan Quran nak tadarus kan? Bagi golongan-golongan kawan-kawan saya yang hebat-hebat ni, malam tadarus, pagi tadarus, walaupun tak ada makan, dengan kuliah lagi hebat. Memang hebat lah. Sambil nak otak anak sungguh lah. Memang saya selut. Jadi tuan-puan, amalan disebut oleh ulama di sini,
dalam surah Al-Fatihah dia kata ihdinas siratal mustaqim, aspek amali dia, praktikal dia. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, carilah orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim dan join mereka. Orang yang berada sudah dalam kumpulan as-siratal mustaqim, iaitu Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dia, tabi'in dia, ulama-ulama dia, semua sepanjang zaman ini akan ada golongan as-siratal mustaqim. Kita berada dengan mereka, jangan pencirkan diri, jangan pula melawan mereka. Ini setengah sikap yang tak betul. Kononnya ini hal-hal lain tak boleh. Kita kena tahu, kalau kita nak jadi baik, ihdina tadi, joinlah siratul mustaqim, golongan yang mempromosikan kehidupan cara Islam. Itu cara amali dia. Selagi mana kita tak masuk dalam kumpulan itu atau grup yang memperjuangkan siratul mustaqim, maka kita masih lagi ada question. Takut-takut yang dua majoriti tadi, tiga kumpulan manusia, kita berada dengan mereka, sama ada dengan al-kuffar, al-kafir ataupun orang munafik. Waliyazubillah, kita nak al-mu'minin, golongan mukminin. InsyaAllah dalam ceramah akan datang, saya akan kupas sifat-sifat orang mukminin, orang muttaqin, orang bertakwa. Dan apabila ada ciri-ciri itu, kita sudah berada di atas siratul mustaqim. Itu praktikaliti ihdinas siratul mustaqim. Carilah kawan, carilah kumpulan yang boleh menjaga kita, iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, cara hidup kita, berkata supaya kita bersama-sama mengamalkan cara hidup Islam. InsyaAllah bila kita tengok ciri-ciri al-muttaqin ini bila ada pada kita, alhamdulillah kita sudah berada dengan kumpulan as-siratul mustaqim. Dan orang-orang yang melazimkan diri dengan masjid terselamat. Ini kubu ni. Ini kubu besar yang menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, syariat kita, akhlak kita. Maka orang menjauhkan diri daripada masjid, maka berkemungkinan mudahlah dia ditarik, dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan lain. Jadi alhamdulillah ahli masjid ni orang-orang baik yang sudah dipilih Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penutup yang sebenar, dah habislah. Tak ada dah lepas ni. Jadi takut dah lebih sangat, masya-Allah. So minta maaf, Ramadan Karim, maaf zahir batin. Dan panjang umur, kita dapat jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Dan insyaAllah selamat menyambut hari raya juga. Sebab takut tak ada dah kuliah saya pada bulan ini. Tak tahu, tak tengok jadual lagi. Ada tak lagi? Sebab kuliah maghrib tak ada. Aku mungkin kuliah zuhur. Dia ada tukar pada zuhur. Kalau saya ada lagi, insyaAllah kita sambung sifat-sifat orang bertakwa di dalam intro kepada surah Al-Baqarah. 5-6 ayat yang pertama itu daripada Alif Lam Mim, sabab ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.